Kita beralih ke Pilkada Sidoarjo, majunya Wakil Bupati Hadi Sucipto sebagai calon bupati dalam pemilu kada Kabupaten Sidoarjo. Saiful Ilah, Bupati Sidoarjo, mengaku siap menghadapi wakilnya tersebut. Jelang pemilu kada Kabupaten Sidoarjo, Saiful Ilah, Bupati Sidoarjo saat ini siap menghadapi wakilnya Hadi Sucipto pada Pilkada Sidoarjo tahun depan. Pernyataan Saiful Ilah ini disampaikan langsung kepada awak media pada beberapa waktu yang lalu, dan Saiful Ilah yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa ini nampaknya siap apabila harus bersaing dengan Wakil Bupati Hadi Sucipto yang menurut kabar bahwa Hadi akan diusung menjadi calon bupati oleh KSB yakni Koalisi Sidoarjo Bersatu. Saiful Ilah sebagai calon incumbent mengaku tidak gentar apabila memang harus bersaing dengan Hadi Sucipto yang notabene adalah wakilnya di pemerintahan Sidoarjo saat ini. Dirinya mengungkapkan meskipun bersaing pada pilkada tahun depan harus bisa bersaing dengan sehat. Saat ini Partai Kebangkitan Bangsa memang hanya mengusung Saiful Ilah menjadi calon tunggal Bupati Sidoarjo dalam pilkada kali ini. Untuk wakil bupati, PKB masih menggodok beberapa calon dari kader muda PKB sendiri untuk mendampingi Saiful Ilah. Ya harus saling legowo, ya saling apa ini, ya harus kampanye baik-baik, saling menghormat. Berarti siap bersaing ya Pak? Siap bersaing sehat. Pak, memang ada saing sehat aja. Ya biasalah begitu ya. Kalau enggak ada saingannya kan enggak baik. Hanya satu. Juranya wong akeh ya nanti salah satu yang jahat. Saiful Ilah menambahkan bahwa hubungannya dengan Hadi Sucipto sampai saat ini masih baik dan juga komit dengan sisa masa tugasnya sebagai pimpinan daerah.